Gas. Aku kaya. Aku kaya, ibu. Aku kaya. Aku kaya, ibu. Ibu, aku kaya. Aku kaya, ibu. Mama, papa, aku kaya. Bapa, ibu, aku kaya. Aku kaya. Ya, saya gagal. Allah. Dimulai dari sini. Aku kaya, ibu. Aku kaya. Ya, gagal. Apa emang kali 5 ya? Wah, gagal. No. Berarti awalnya pakai ini, Lin Elbow dulu. Lihat ya. Ah, salah gua. Pakai Lin Elbow dulu. Berhasil kah, teman-teman? Aku kaya. Aduh, salah kan jadi telat. Gara-gara ketawa, goblok. Baru saja aku tertawa. Yah, gagal deh. Cor gacor. Aku kaya, ibu. Ibu, aku kaya. Oh benar, Lin Elbow. Loh, aku kaya, ibu. Ibu, kamu kenapa sih, nak? Aku sudah jadi orang kaya, ibu. Kenapa emangnya? Coba lihat ini, ibu. Aku punya kulit naga 8. Wah, memangnya kulit naganya buat apa, nak? Bisa aku jual, ibu. Ini bukan bug, ini fitur. Berotak, senku. Anjing, ada suara ayam. V, gak coba diamond. Emang paling... Coba kita lihat ya. Gua beli rumahnya. Gua beli rumahnya, anjing. Cor gacor. Jadi ingat main Dying Light kedupa item sampai 1 juta per item. Ya, gua sisain 1. 2 lah, sisain 2 lah jaga-jaga takut ada apa-apa, guys. Aduh, malah curhat lagi nih, bangsat. Baru gua beli. Aku ingin membeli sesuatu, Kak. Menjual sesuatu, Kak. Ini berapa harganya? 200. Oke. Okay. Kita lihat dari barang termahal, 200. Apa, guys? Barang paling mahal, guys. Sapir harganya 150. 150. Oke, okay. Paling mahal adalah ternyata Star Fragment adalah barang paling mahal yang ada di Oh enggak, diamond. Diamond 500. Oke. Okay. Gua jual kulit naga. Gua jual 6. Ya, yeah, deal. Tunggu bentar. Lu jangan kemana-mana, diem. Diem, gua mau jual berlian aja dulu. Ntar gua mau pesugihan dulu. Apa yang mau jual itemnya di shop mentok 500 ribu. Item game langsung FC asu. Lihat aku, Birjon. Aku kaya, Birjon. Kok gagal mulu sih ke-12 nya, tai. Gagal mulu, guys, ke-12 pas 12. Tai. Wah, ini gagal lagi nih. Wah, anjir, tanah gua apa ya? Terlalu ini. Tanah gua terlalu cekung apa? Nah, berhasil. Tai, anjir. Dah. Babi, anjir. Hampir ya. Apa? Rungkat. Aku tidak mengenal itu. Let's go. Musik, kalau kata G. Gua beli sama mbak-mbaknya, anjing.
Gue beli 10. Eh, gue jual 10. 6.000 anjir duit gue. Nah, ini apaan sih? Oh, ini buat stealth. Anjir, cuma 2 juga. Pada gue beli armor, mending gue beli. Ini apa nih? Jualan baju anjir dia. Gak mau, gue mau beli panah ya. V, inget gak gue pernah jajanin lu mie sakura? Emang iya kamu pernah jajanin aku mie sakura 5 biji, Birjon? Gak mau, gue gak beli baju. Bajunya jelek, tai yang dijual disitu. Mending gue beli panah kalau gak material. Ini apa nih? Ruin. Mana ya? Oh ini nih, General Store ada 2 depan. V, dupe item sampai dongo, gas, gas. Diamond kita dupe air sampai dongo. Petolol. Lah, dia jualan telur doang. Apaan aja nih toko isi cuma jualan telur doang, sisanya enggak ada lagi. Jangan, jangan di-fix. Kalau di-fix gua rungkat kayak Yakuza. Jual mata, jualan sayap. Oh, jadi jauh banget kalau pakai sayap. Nah, mending gua jual ini. Eh, beli ini semuanya. Kan untung. Lah, gua borong, Neng. Sama rumah-rumahnya gua borong kalau bisa. Dah. Ambil armor, guys. Let's go. Kita ambil armor. Wah, anjir, ini apaan, coy? Wah, ini mah nembak nih, yakin gue. Tuh kan, kayak tai kan, gak bisa dibalikin, anjir, ini mah. Guys, ini hancurnya nih gimana ini ya? Eh, itu ada gituan. Let's go. Makan nih senjata linel gue. Mak. Oke. Shock fruit. Shock like stone. Shock like stone buat apa? Baju? Bukan. Katanya ada armor penangkal petir di sini, mana? Bisa jadi Zeus. Bohong kah, guys? The fuck? Ini fix. 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 Armornya Luffy. Karet. Let's go, armor karet anti petir. Sus teknologi dasar access in this modern age. Dah, dapet gue nih armor karet nih. Oke, satu. Terus berikutnya kita coba di sini kali, guys. Oh, di sini dulu kali ya. Armor kakek Zeus gacor. Dekat situ ada shrine juga, di kanan ada shrine juga. Kita ambil shrine juga kali ya sekalian. Halo Arashi, gas solo Enel. Ya, gampang. Iya, jadi mirip Assassin's Creed. V, jangan pakai senjata linel dulu biar buat bos. Oke. Okay. Gua masih ada linel yang bagus sih, masih bisa gua dupe juga. Enggak apa-apa. Santai aja, deal. Yang ini kalau misalnya emang udah, ya udahlah, gua simpen deh pelan-pelan. Ambil kanan ya? Misco Treasure itu ada di kanan. Shrine-nya ada di sini, guys. Shrine ada posisi shrine ada di sini. Shrine kita kakek tanda apa ya bintangnya deh. Ada di sini ada tengkorak apaan tengkorak?
Oh, ada frog di sini, ada boss. Sini ada tempat masuk. Oh, di hills sini juga ada shrine. Tanya lagi. Sama di sini ada shrine juga. Oke. Okay. Lihat. Terus. Udah jauh belum, Vi? Belum ini, baru 4% lah. Nah, kenapa main Zelda tuh serunya di side quest-nya, di explore-nya? Senjata bisa ditempa, Bang, dimasukin ke mulut Octopus nanti dapat buff. Hah? Serius? Gimana cara masukinnya, Alif? Dikokop. Oh, itu serena tuh, satu. Octorok ada di Goron City nanti. Itu ada tower juga di sana. Kita ke sana nanti. Itu tuh kan ada dua kan seren kan? Satu, dua. Peta harta karun ada di sebelah. Nanti dia ngokop dulu baru nyerang sebelumnya, kita udah drop senjatanya dulu. Oh, oke. Berarti yang berkarat bisa jadi nggak berkarat. Kayaknya lebih ke kalau nempak. Iya, harusnya sih gitu ya. Logikanya sih gitu, guys. Bener juga. Itu juga bisa beri senjata yang mau hancur juga, Bang. Oh, gitu, Lip. Jadi kayak senjata gue merah, mending jangan dipecahin gitu ya. Yang bagus, yang kayak senjata-senjata Linel gitu. Ambil Hylian Shield sih, Bang, kalau mau. Ada di mana kan Hylian Shield? Ntar, kita berotak Senku dulu. Walah, combat training lagi. True and throw the material. Your other attack are ineffective, ready yourself. Hah? Select material to throw. Ini dong tombak gua dong yang gua lempar. Masa gua lempar tombak? Masa gua lempar tombak sih? Hancur dong tombak gua. Apa bisa lempar yang lain, guys? Kalau dapat bola gacha dupe aja, Bang. Maksudnya? Iya, gua lempar ginian dong. Oh gitu. Anjir, lumayan farming arrow. Jadi habis R1 pecat atas, bola bisa dilempar. Oh, gue baru tahu aja bisa lempar bola gitu. Oke, okay, kita lempar apa ya? Diamond kita lempar. Jangan. Sayang uang, ini ya udahlah. Mercon bakar aja kita lempar. Iya, biar gak buang-buang senjata. R1 atas, guys, bukan R2 ternyata. Satu udah. Yuk, kemana, Vi? Wah, lumayan tuh ada gituan tuh.
bacotnya si King tai anjir. Ces. Flower. Oke. Itu satu udah, kita jalan ke sini dulu. Di sini ada boss 2. Ada antara Hinox, Frox, Molduga atau Gloomhand, enggak tahu lah gua, ada boss 2 biji di sana. Sekarang kita ngambil apa namanya? Ngambil shrine. Deket kan ya? Manjat dikit doang. Linel sih paling seru tadi ngelawan, kemarin ngelawan Linel. Kalau lawan Gleok, kita harus punya Gundam dulu. Gloomhand bang, biar gemeter dikit. Gloomhand gue gak tahu cara ngelawannya gimana. Bingung gue cara ngelawan Gloomhand. No, ada korok. Baju anti petir nih, coba kita tes. Kita coba tes. Sini sambar aku, ayo sambar aku. What the fuck? Hoax anjir, tolol. Lah, katanya baju hati petir. Oh, harus full set kata chicken guys. Tai ayo. Babi. Wah, berak dibohongin gue. Anjir dikibulin. Kaki gue kena setrum juga, tolol. Baru bilang, ayo sambar aku, sambar aku. Baru gue nantangin Zeus tadi. Sangat dongo kali 500. Apa slit gue ya? Apalagi jir? Apaan baju gue? Kenapa cok? Ah, tai. Cok, opana! Wah, anjing. Tolol, ngagetin aja. Gila lah, senjata zaman purba. Tameng mah aman kan? Ada monster lagi jalan-jalan. Kayak orang tolol aja ini monster. Gue mau ke kiri dulu. Sumpah ini talus bacot dah. Tai. Enel dari bulan. Kok lemah gitu Kling? Woi, santai aja bro, di kalem apa? Lagi hujan nih. Gak enak liatin tetangga. Assalamualaikum bro di. Waalaikumsalam Babang Ling. Diam dulu. Turun lo, nyalinya. Nyali lo kemana? Turun. Ah, tai. Gua mau mana gak bisa, bangsat. Wajing. Mana kali? Bentar ya, nggak apa-apa kali ya. Mana bentar ya? Ah, ini pakai Dragon Ball Mokobo dari tulang. Anjir. Mati loh. Oh. Wajing. Kaget gua. Ya Allah, digeprek. Tuh kan ada ini gitu. Kan bisa dupe bang. Iya sih. Males aja gue kalau dupe gituan. Gue udah males aja dupe bom. Bener aja anjir yang di atas.
Yang di basecamp baju putih kan kodok bejir. Kan elu cok. Spesies elu. Itu drop rally linel penting buat upgrade set barbarian. Oh gitu. Gue jadi senjata tadi. Oh ntar bantai linel lagi aja. Ayo. Senjata. Ini item apa sih? Apa harus power bayaran sewa rack like, the war pen bolter your fighting spirit raise your attack power. Bagus jir. Bagus gak? Tapi gak upgrade armor di mana Ken? Kita baru dapat atasnya doang tapi bawahnya belum dapat. Kodok Acu Malaka. Gimana cara nge-upgrade gua kan bisa asen naik aja ke atas. Ribet. Ke stable Rito dulu. Jadi sih ada kantor newspaper terjalan misi ke stable tertentu. Oke. Gue beresin shrine dulu deh ya kalau gitu. Kagok ada shrine depan. Ya es gue leleh coy. No es gue leleh ya. Ya jadi sepotong es gue. Cari Great Fairy Fountain. Oke sabar gue lagi buka shrine dulu bentar. Posisi serainya ada di sini. Kandang naga ini ya. Lah macam-macam. Lu nggak tahu gua siapa bro. Panggil aku the magician. Panggil aku the magician. Kalian jangan macam-macam sama the magician ya. Link Wizard namanya, Link Widget. Mana lagi nih naga-naga tolol lu nih lawan gua. Sini maju. Lah, respawn tai. What the fuck? Ada gituan jir. Ngaruh enggak ya di S? Wih, ngaruh coy. Ngaruh jir. Bentar, kalau udah The Magician. Iya 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 ya, abis lagi sapirnya. Tunggu bentar. Ah, recharge. Tai. Cih. Lupa gua harus di kotak-kotak air. Udah keren-keren gua the magician, tapi bisa gua bom itu guys tadi. Kita bom aja apa? So jago bajingan-bajingan so jago itu. Belum aja gua keluarin Gundam gua nanti. Lari bang ke high ground yang dia gak bisa naikin. Oh dia gak bisa naik ke high ground. Mana tadi bocahnya? Sini. Lawan the magician. Link Widget. Mana tadi ya so jago? Mana dia tadi guys? Masih tolol tadi. Oh itu dia. Sini lo. Anjing mampus lagi gua. Goblok tolol kedeketan. Gua bekuin. Udah itu gua bom. Oke gak? Lawan aja bang matiin. Gak usah ke high ground buat sekarang. Gak usah ke high ground buat sekarang. Berdongok anjing. Dongok. Dongok Dongok Kasino Indro anjir tolol. Bagi apa ya dong? Kelemahannya apa sih si bangsat ini? Ayo dong Link the Magician keluar. Lah, mana dia enggak ada? Kok hilang dia? The hell, bohong ya?
Kok dia? Mana sih tantan grepe itu? Coy, mana dia? Cah, hilang. Takut kah dia sama gue? Suara apa itu? Fox. Waduh, hujan lagi, mendukung banget anjir ini buat petir sama. Oh, serannya di sini. Munculnya pas Blood Moon doang, Bang. Enggak, harusnya harusnya ada. Dia keluar langsung Blood Moon harusnya. Lihat nih, so jago deh, lihat. Macam-macam sama Link Wizard. Tadi pas lu mati dia ikut mati, Bang. Harusnya enggak ke-save dong. Oi. Kisama. Mana nih? Ah, udah, saran dulu aja. Toyo di sini. Depan saran, depan congor saran. Yuk. Gue belum pernah ngalahin yang tangan-tangan grepe itu soalnya, pengen nyobain. Ini V ya, tai. Jump the gaps, lompati gaps ya. Gimana sih maksudnya? Ini ada besi, terus besinya dipakai selonjoran gitu. Gak ke-save itu, harusnya masih ada, iya kan? Ini gue pakai selonjoran itu besinya. Apa pakai shield guys, nyobain. Tekan tombol oranye. Ya, gagal. Ini bisa dipukul kan? Oh iya bisa. Oh bola. Oke. Sip. Tapi kayak seru juga kalau serodotan pakai shield dari atas. Lah iya shield gua. Coba nyobain sekali. Shield gua harusnya ada S tadi, S-nya meleleh kayaknya. Cobain ya, bocah banget air nyobain sekali. Bocil. Anjir, harusnya pakai yang skateboard, ada gak ya gue? Wah ada nih anjir. Ya gak bisa dikeluarin. Ini jauh juga ya. Harus gue pegangin gak sih ini? Harus
Harus dipegangin gak sih ini guys? Panjang banget. Gua tahu ada satu cara supaya gak harus dipegangin. Salah, jangan kayak gini. Sip. Lah ada chest. Kelarin dulu bang, nanti masuk lagi. Oke. Kan kalau kayak gini gak mungkin. Paling kayak gini. Let's go gak sih? Ya telat goblok. Eh masuk. Nah telat. Oh gak ada yang bisa gue balikin. Strike air. Lihat nih. Ya gagal, gue mau keren padahal. Nih. Lihat nih. Lihat nih. Berotak Senku nih. Anjir. Astagfirullahaladzim. Zonite it's more than a lower than energy consumption of attached zonite device. Wah GG juga. Yeay. Lah tenang, berotak dongo. Pakai ilmu jawir. Tidak wakil, maafkan aku. Udah nyampe mana ini bang? Lagi buka-bukain shrine. Bentar guys. Bantai gak sih Gloomhand? Gue gak suka sama Gloomhand tadi. Tai. So jago anjir. Diserasa paling dewa. Lawan gue tuh Gleok coy. Bukan tangan-tangan bodoh kayak tadi. Nuh si Lem menyerang. Ya penuh itu. Armor gue penuh tadi. Tenang nih. Link mage siap melawan. Di sini Link bisa jadi segala macam. Gue suka dah. Bisa jadi mage. Bisa jadi profesor. Belum aja gue bikin Gundam nanti. Sama Project Ucok 001. Cobain game dari bos itu belum keluar ya Eko. Mana ya? Kok nggak ada dia? Tadi tuh harusnya ada di sini. Tuh harusnya ada di sini kok nggak hilang ya? Dia harusnya ada di kolam ini guys. Kalau nggak kolam sebelah kali ya kita cek. Pokoknya ada dua kolam, bosnya beda-beda. Apa di sini? Oh itu si tolol anjir. Mampus lo. Mampus lo. Wah anjing. What the fuck? Kok ada Ganon anjing? Hah?
Weh, kita gak ada perjanjian ketemu gituan, coy. What the fuck? Kok ada gini ya? Wah, bajingan anjir. Kok ada ginian, tai? Serangannya tolol sih, patternnya gitu-gitu aja. Patternnya gitu-gitu doang sih. Panah Raja Iblis. What the fuck? A metastatic with mana symbolic of doom is for a second space and object to peace. Its gloom will gradually wear down to the body of the wielder. Dark Lamb. Gue dapet panah raja iblis, guys. What the the hell, anjir. Apaan ini Demon King Bow? Sama tadi ini apa nih? Gloom Club? Jangan bilang mencari satuin lagi. Sekarang gas geleok biji lu! Gas geleok! Item damage-nya 79 bangsat! Gue kalau kayak gini prefer ini sih, prefer bikin apa namanya, prefer bantai Linel dulu. Gue butuh stok panah, soalnya tadi mau ngedupain gak bisa. Set jembatan panjang-panjang juga, bikin sepanjang-panjangnya aja ya. Bekuin aja sungainya, bang. Kayak siapa kalau di itu? Bener juga loh. Kayak siapa kalau di Genshin? Bener juga. Tapi jalan ada arus. Gagal keren. Ya, gua kebawa arus, ibu. Aduh, staff gue rusak, coy. Jangan, staff gue udah mau rusak. Sayang. Ya, tai lah, anjir. Udah keren padahal gue mau bekuin sungai. Kayak Okiji. Lidahnya putih atau silver kalau mau biar panelnya lebih gege. Oke. Di mana, Ken? Di Colosseum. Di sini masih ada Colosseum gak sih? Ada kan harusnya ya? Orang sama. Nah, ini lah. Nyampe kan di jembatan ke sana. Oh, nyampe. Tanya Frank di atas rank 300 V, apakah real 100 besar, kawan? Semoga lah ya. Ini kita lagi berusaha sebisa mungkin nih buat naik rank. Iya, harusnya ada kolos sih di sini. Kolos ternyata bagus-bagus biasanya. Salah. Lah kabur tolol. Macem-macem maling mage lu, babi. Gua setrum lu bertiga.
Gila, sembarangan banget bocah. Ini apaan guys? Tanduk mobilin. Ada kejutan Vi nanti di Kolosium. Ada apa nih Kolosium? Ntar ya, gue ambilin serain dulu. Oh di atas dia. Setruman tagihan PLN. Kata Ahmed. Iya, yeah, oh iya lagi hujan, bener juga. Tes damage sih bisa ya cuma Anka. Jangan ngelawan ini, lawan Linel kalau mau. Ya. Cacing. Cat. Di sini ada bos. Nih, kalau mau tes damage di sini, guys. Lah. Kata di sini. Daerah atas. Oh, atasan dikit. Oh, ini. Di sini ada bos katanya. Oh, iya dia lagi. Yah, rusak lagi staff gua. Mampus kebakar semua lo pada. Gimana nih rasanya kalau pakai bom flower 3? Wah anjing. Anjir gua cinta banget sama Linel, jadi keren banget ae. Bomnya jadi ada 3. Makan nih anjing. Semester gua 79. Keluar sini, Phantom Ganon. Lawan gua. Dia pegang pedang guys yang ini. Yang ini dia pegang pedang. Wah kena gua tai. Beda senjata anjir, ini susah. Di bawahnya ada bulat-bulat lagi. Gimana cara nyamper ini ya? Harus pakai tombak dia kayaknya. Tadi dapat mitik gak bang? Enggak lah, gak dapat tadi. Shit anjir. Bullshit anjir kostum gua. Gua harus pakai tombak ini mah. Dia bulatnya, di bawahnya ada bulat-bulat gitu. Sebentar Korok, aku membasmi kejahatan dulu. Mana nih panah Linel? Anjing, gua harus bunuh Linel lagi kayaknya. Kalau jauh pakai panah Vi Ganonnya. Bisa ngero enggak sih tapi? Lihat nih. Mercon. Anjing sakit banget goblok. Udah sisa ginian doang. Oh kan kena gue korupnya. Bisa di parry gak ya? Waduh gila, kegawacek gue. Dia ada yang maju sama ada yang mukul biasa. Ah tai lah. Anjing nyebelin banget ini Ganon. Wah anjir untung gak kena. Gue coba pakai cakarnya Linel ya sekali ya. Lu sakit mana nih? Wah anjing ini sakit juga ya.
Enggak sih, ini bau yang sakit aja. Gila nih baunya Linel. Baunya Linel sakit banget anjir. Parah. Serem anjing nih senjata. Dapat gue nih pedang, tapi ya begitulah anjir. Harus nyetok darah banyak. Kosnya pakai hati satu. Bonya Linel bagus banget anjir. Di sini bonya Linel imba banget. Iya anjir, katanya Zoro makan hati satu kalau kena. Masak sundelan aja biar Mas Sape nambah lagi, Bang. Sundelan tuh durian ya? Ini dong mesnya. Lihat ya mesnya berapa? 79. Bentar, lihat thumbnail dulu. Lihat bau yang didapat, Bang. Ini tadi nih. Sama sih baunya mah. Di apa? Demon King bau, cuman ya gitu doang anjir. Pakai aja lah ya. Judul ini apa tadi, guys? Judul apa? Oh. Hengpong, hengpong. Torch. Wah, ini hancur lagi. Bye bye sapir staffku. Aduh, gua nggak pengen dihancur sih sebenarnya. Udahlah, dadah. Suruh nyalain api ya? Wah, mana esnya anjing, udah jadi air, tolol. Jadi kecil banget esnya, tolol. Ah, goblok, pas balik nggak balik lagi esnya. Ya aja pleset, tolol. Apaan, Bi? Game Souls baru kayak Elden Ring. Tolong, tuh gitu gak gua stop. Goblok. Next, nanti buka daerah Goron aja, Bang, biar bisa repair sama nampak pakar Octopus. Oke, ntar gua buka daerah Goron. Ya, Lord of the Fallen mah udah lama. Gua udah main Lord of the Fallen mah. Lu mainin RPG yang kayak Souls-like, Bi. Makan tuh RPG tuh. Lihat nih, berotak senku kah? Oke, itu yang atas. Ini yang bawah. Berarti gini caranya. Ini caranya.
Dibalikin sih itu sebenarnya emang bisa ya? Oh bisa dong nyampe. Kolosium katanya ada kejutan bang. Oke sabar, kita buka serain dulu. Baru deh masuk. Berotak Senku. Bilu main ini Bi, Darkest Dungeon. Yang satu sama yang dua. Itu Souls-like versi RPG. Terkita ke Colosseum guys, seharusnya ada Linel ya di Colosseum. Oke, di sini udah Great Hyrule Forest, Dead Mountain, kemana dulu enaknya ya? Buka daerah atas apa guys? Sekalian buka tempat gacha, namanya apa ya? Oh ada stable di depan. Aku kangen Heru. Heru the tanker. Emang Darkness Dungeon udah tamat yang udah kapir satunya, udah kelar. Udah kita kesini guys, buka di sini deh, yuk. Yuk kemana V? Buka tempat gacha ada di Akala, Tarayton, pojok kanan atas. Oke, ya udah deh sambil jalan ke Akala aja. Siapa tahu kita bisa bikin gundam-gundaman. Yang kedua belum, chapter 2 belum. Chapter 1 udah tamat kemarin.